Selamat pagi, selamat pagi. Hari Sabtu ya hari ini. Kita akan mencuba GPS mode. Menerbangkan drone. Compass is interfered. Open propeller on mobile drone or calibration compass. Kita akan cuba ya. Terima kasih ini apa Mas? Mas Radio Hijau. Mencoba kami cerah, pun guys. Tahu juga. Waduh, ini sekali-kalinya nih kita terbang. Dapat pagi cerah, makanya semangat compass bro. Compass is interfered. Open propeller on mobile drone or calibration compass. Gunung Salak kelihatan, guys. Wih, mantul. Kita tentu saya rekam. Mengucapkan terima kasih buat abang saya. Abang saya, Bang Asrin Hamid. Ya. Yang kasih saya link APK-nya dan kita akan coba tes ke sana teman-teman. Benar nggak dia sampai 5 kilo? Oke. Okay. Oke, okay, Abang, terima kasih Bang Asrin Hamid. Langsung jumpa. Ya, tak terhingga, sehat selalu buatmu. Tadi kita punya wifi motor tak boleh sambung. Oleh kerana tercabut dia punya wifi buat. Dan kita buat update dia punya listrik. Cuaca hari ni baik, menguntungkan. Kita cuba ya. Petang nanti rakaman yang kedua. Begitu. Good.
mana kita betul-betul kedudukan dia. Sini ada masalah sikit ni. Kita bateri tak cas penuh ni. Itu ni. Itu yang tak dapat sampai tempat pukul pagi ni Sabtu ya. Pada tanggal 7 hari bulan 1 2023. Selamat tahun baru semua. 7 hari tahun baru. Kita ada dua beti, satu beti ni dia baru lagi, satu beti ni lama. Jadi pada bodi HRC ni agak kurangnya kita mengelambung sikit dah ambil. Tulang kita cuba tambang rendah ni agar cepat sikit kita dapat drone ni. Angin bagus hari ni. Semalam angin agak kuat. Kita tak nampak lagi tu kita di mana. 700 meter lagi ni. Dari subuh-subuh bangun langsung kita baru nak charge pagi ni mau fly. Tak sempat. Okey, dah nampak drone. Dah nampak drone. Height limited. Drone low voltage. Kita akan cuba, ada satu lagi bateri ni pun tidak di charge penuh. Kita cuba jarak laluan lain yang kawasannya intervensinya agak tinggi gitu. Okay. Kita sudah dapat drone nya. Kita buat proses pembakaran bateri.
Oke, pengujian nomor 2. Kita langsung take off. Fly. Oke. Kita dah dapat arah dia. Kita langsung ke sana. Kita menguji ya, bateri nombor 2. Maksudnya bateri nombor 2 ni tahan sikit. Kita menguji APV dia. The Ambition 2.9.0 itu dia punya untuk F22S ni. Itu yang kadang ganggu sistem dia. Pakai ambition lama sikit. Saya boleh terbang kita PAP. Kita mohon maaf lah. Itu brother, brother hijau itu sana. Ya, 266 pun saya pernah pakai. Tapi saya punya ni tak sesuai sangat tu. Masih lagi tercari-cari ni. Saya sambil membantu rakan-rakan drone SJRC tu. Kita melihat rasanya bagus juga ni. Betul lah, APB dia stabil. Saya selalunya kat sini sangkut-sangkut ni. Ini kawasan intervensi yang tertinggi ni. Kuat juga intervensi dia. Ya, kita cuba. Kita akan terbang secara aman. Perbagaian ni bateri standard ya. Kita tengah cari juga ni. Ini modul drone ni dia memancar pada julat kuasanya 250 miliwatt dia transmit daripada drone. Kita sedang melihat tu modul satu lagi tu dari AliExpress. Modul dia boleh memancar 500 miliwatt. Agak jauh tu kalau dipasang ni menjangkau. Okay, kita kekalkan ketinggian 120.19 lah. Aman. Tapi baterinya kita tak mengizinkan ni. Tidak mengizinkan. Ini kawasan intervensi tinggi ni. Kita mencuba, cuba nak mencuba. Tak salah mencuba. Ayo, langkut. Kita tolak dorong ke depan juga ni. Harap-harap dia berterusan lah. Ini kawasan burung. Kita cuba membetulkan antena. Putus tadi. APB sangkut lagi ni. Boleh capai tak 4 km? Tapi itulah, kita tak nampak apa yang berlaku ni. Masih kita sambung ni. Telemetrinya masih lagi tersambung. Kita akan buat sampai saat akhir.
rasanya udah tak mampu dah nih. Hitam. Udah terputus nih. Oh, going home. Apalah. Return home. Kita kena cari tempat yang sesuai nih untuk menguji. Dia dah pulang. Kita tengok pemandangan. Saya cuma melihat pemandangan dalam. Sangkutlah PB tidak boleh dikontrol. Langsung tak boleh sambung. Kita tak tahu apa jadi ni. Terputus hubungan ni. 2.8.9. Nanti saya nak kena lihat balik lah video yang lama-lama bagaimana prestasinya ni. Okey, dia sudah menyambung kembali. Yang saya punya gagal juga ni. Perlihatkan pemandangan di sekitar Kuala Lumpur. Tak boleh. Tak boleh jauh. Apalah sekadar mencuba. Nanti minta tolong apa tu Om Radio Hijau hantar aplikasinya tu, boleh saya mencuba ni. Bertukar-tukar. Ui, bangunan sikit lagi. Ui, oh, bahaya ni. Ui, bahaya ni. Dah cari tempat yang sesuai untuk penerbangan. Ni tempat saya ni agak susah sikit ni, mau jalan terbang jauh ni. Pokoknya makin tinggi ni. Kalau saya di pasar bandar. Oh iya, ada kapal terbang ni. Terbang rendah ni. Hari satu mungkin dia buat latihan ni penerbangan. Alah, time ni pula dia terbang dekat. Dia buat latihan ni. Pakai propeller punya penerbangan ni. Aduh. Ada penerbangan ni. Yap, boleh nampak tak? Kalau boleh nampak mana di arah mana tu? Sini, sini, sini. Dia sedang buat latihan tu. Lahan saja terbang tu. Mana di atas ni? Tunggu dia jauh nanti tak boleh nampak ni. Dia ala ke? Tengah berdembang kan tu. Arah barat tu. Ayuh, macam ni lah sangkut. Dah kecil lah, tak nampak. Mana kau terbang tadi? Pesawat. Terbang rendah ni buat dia buat mungkin buat sesi latihan. Tak boleh, boleh nampak. Dah jauh ni. Hari ni kita guna standard propeller. Nanti kita nak guna fan fan. Tak nampak lah, kecil lah. Dah kecil. Dia ada arah sana tu. Tak boleh buat apa. Kita landing saja ni kot. Dia mau mendarat di bandara tu. Sini kawasan. Oh, ada satu lagi ni. Nasib baik. Ada nampak tak? Mungkin di atas lagi ni. Kejap ya. Meluka kepada
Nampak tak? Ah, tu. Itu. Ada dua tu. Mungkin buat latihan penerbangan tu. Dulunya helikopter selalu. Pesawat. Tu dalam ketinggian 500 meter tu. Kita ambil main drone low voltage. Landing. Okey. Sambungnya di tangan. Sana tu. Kita pesawat sana tu. Dah ke sana. Ketinggian dalam 500 meter ke atas tu. Ada dua tu, satu lagi di satu lagi arah utara tu. Satu lagi di arah Batai Barat. Arah Barat. Okey kawan-kawan. Kita akan jumpa lagi petang hari 4 jam setengah. Kita buat ngecas. Kita dah kemas. Kita dah kemas. Kita dah kemas.